Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada beberapa piece serial camping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada beberapa piece dengan dua desain camping knife. Camping knife atau bisa dijadikan pisau carving, pisau raut saat kegiatan camping yang membantu untuk selalu kreatif dalam kegiatan outdoor. Ini material carbon steel. Ini di stone wool. Ini kayu jati ketebalan 3 mm. Kayu jati ini, kalau teman-teman lihat nih, serat jatinya ketara sekali ya teman-teman. Ini kalau digenggam nih, posisi digenggam nih. Kalau digenggam ya nih. Ketajaman slicing kertas tentunya ini. Satu lagi dengan serial camping knife. Nah, atau bisa dibilang pisau raut atau pisau carving nih. Ini cakep nih. Ini satin polish material carbon steel ketebalan 3 mm nih. Nih. Apa? Scandi Zero, Scandi Zero micro bevelnya ada camping knife-nya. Ini kayunya sonokling di mosaic pin 3212 hole-nya. Ketajaman seperti biasa dan sangat luar biasa tentunya. Pisau ini sangat asik sekali digunakan untuk skinner. Nih, untuk ngulitin, untuk potong atau untuk ya kegiatan camping sangat rekomend juga nih. Dan pisau ini cukup banyak diminati para teman-teman. Semua pisau adalah handmade buatan maker-maker terbaik Indonesia, terkadang desain by Indonesian Newsman, terkadang kolaps desain sama orang-orang yang berkompeten tentang membidik desain pisau untuk kegiatan outdoor tersendiri. Nih, teman-teman bisa lihat buat apa kecenya pisau ini. Pisau ini bisa didapati lewat Instagram Indonesian Woodsman atau bisa WA 0878-8308-3111. Nih, kita akan coba ini aja kali ya. Kita akan coba perlihatkan teman-teman nih. Panjang total pisau ini kurang lebih 175 mm dengan blade 75 mm atau 80 mm. Handle-nya 90 mm. Nah, ini pisau ini sangat simple dan asik untuk dibawa dan di packing di pinggang. Jatuhnya termasuk edisi. Ya kan? Nah, buat teman-teman yang naksir sama pisau ini, silahkan langsung kepoin ke Instagram Indonesian Woodsman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam hormat untuk para penggiat bushcraft Indonesia.